Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para sesepuh, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ibu sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali ini imam yang sering disalahpahami. Imam yang sering diperlakukan secara tidak adil. Imam yang al-majni alaih, yang sering diperlakukan secara tidak adil. Karena Al-Ghazali itu seringkali dituduh macam-macam. Misalnya Al-Ghazali itu dituduh melakukan atau bertanggung jawab terhadap mundurnya ilmu pengetahuan atau sains di dalam dunia Islam. Ada yang punya pandangan seperti itu. Antara lain karena Al-Ghazali dipandang dia ini tidak mendorong orang-orang Islam untuk belajar ilmu pengetahuan yang non-agama. Seolah-olah Al-Ghazali ini hanya mengunggulkan ilmu agama, merendahkan ilmu-ilmu yang tidak bersifat keagamaan. Itu salah satu tuduhan yang diarahkan kepada Imam Ghazali. Kemudian juga Imam Ghazali dituduh sebagai orang yang lama yang bertanggung jawab terhadap mundurnya atau bahkan matinya filsafat dalam dunia Islam. Sementara filsafat itu hanya hidup setelah Al-Ghazali di dalam dunia Syiah. Di dalam dunia Sunni itu mati setelah lahirnya Imam Ghazali. Imam Ghazali juga dituduh orang yang menjadi penanggung jawab atau yang bertanggung jawab terhadap kemunduran dunia Islam. Karena beliau ini mengajarkan umat Islam untuk uzlah, tidak terlibat di dalam membangun peradaban, membangun ekonomi, dan seterusnya. Kenapa masyarakat Nahdiyin tertinggal dari umat-umat yang lain? Karena ngaji Ihya. Nah, gitu kan. Ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, tuduhan-tuduhan semacam ini dan tuduhan-tuduhan yang lain yang serupa, ya, itu bukan sesuatu yang baru. Sejak dulu Al-Ghazali ini adalah ulama yang menjadi sasaran tuduhan yang macam-macam. Beliau ini adalah ulama yang memang sejak awal itu sudah, ya, ada yang membenci, ada yang mencintai, luar biasa. Ya. Bainal mu'aridin wal mu'ayyidin, antara yang menentang dan mendukung. Sejak awal begitu. Dan menurut saya, tanda orang besar itu ya begitu itu. Ada yang mencintai luar biasa, ada yang membenci luar biasa. Itu tanda kebesaran seseorang. Kalau orang itu nggak ada yang membenci, nggak ada yang mencintai, itu ya berarti nggak dipertimbangkan.
bukan siapa-siapa. Berarti dia nobody. Tapi kalau ada orang kok dibenci sekali atau dicintai sekali, itu pasti ada sesuatu pada orang. Ya tidak semua, ini tidak pasti begitu, tetapi salah satu tanda-tanda kebesaran orang itu dia menimbulkan pendapat yang berbeda secara ekstrim. Ada yang setuju sekali dengan dia, ada yang tidak setuju sekali dengan dia. Salah satu tokoh seperti itu adalah Imam Ghazali. Tokoh yang lain yang seperti ini adalah Ibnu Arabi. Itu begitu. Dan tokoh-tokoh yang lain dalam sejarah Islam itu ada yang seperti itu. Dibenci sekali, ada yang dicintai sekali. Itulah Al-Ghazali. Nah, saya ingin memberikan gambaran atau jawaban secara sederhana untuk menangkis tuduhan-tuduhan seperti itu. Apakah betul Imam Ghazali itu bertanggung jawab terhadap kemunduran sains dalam dunia Islam? Karena beliau tidak menganjurkan umat Islam untuk belajar pengetahuan yang bukan pengetahuan agama. Tuduhan semacam ini jelas keliru. Jelas keliru. Saya sudah menjelaskan berkali-kali, tapi saya ingin ulang sedikit di sini. Memang Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu membagi pengetahuan itu dua. Pengetahuan dibagi dua. Ada, ini penting untuk modal kita nanti memahami ya, sebagai warga NU ini, supaya kita bisa mendudukkan masalah secara proporsional ya. Ilmu itu ada dua menurut Imam Ghazali. Ada yang beliau sebut dengan ulum syariah. Yang kedua adalah ulum aqliyah. Jadi ulum syariah ada ulum aqliyah. Ulum syariah artinya ilmu-ilmu yang sumbernya wahyu, yaitu Quran dan Sunnah. Semua ilmu yang sumbernya adalah ulum wahyu, maka dia disebut dengan ulum syariah. Dalam bahasa kita sekarang, kalau di Indonesia disebut dengan ilmu agama. Bahasanya Imam Ghazali itu adalah ulum syariah. Yang kedua adalah yang disebut ulum aqliyah, ilmu-ilmu akal. Apa itu ilmu-ilmu akal? Ilmu-ilmu akal artinya ilmu-ilmu yang sumbernya bukan wahyu. Bisa berupa penalaran, bisa berupa observasi, meneliti, melihat, eksperimen, kemudian diambil kesimpulan. Nah, itu namanya ulum aqliyah. Ilmu fisika, ulum aqliyah. Pertanian, ulum aqliyah. Kedokteran, ulum aqliyah. Ilmu matematika, ulum aqliyah. Semua ilmu yang bukan berasal dari Quran dan Sunnah, ya, tidak dari wahyu, itu disebut dengan ulum aqliyah. Yang dalam bahasa kita sekarang disebut dengan ilmu umum. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Nah, apakah betul bahwa ilmu-ilmu yang bukan berasal dari wahyu itu kemudian jelek? Tidak. Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang bukan ulum syariah, yang bukan berasal dari wahyu, yang berasal dari sumber-sumber di luar wahyu, itu sebagian dari ilmu-ilmu itu hukumnya untuk belajar ilmu-ilmu itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, ilmu yang ulum aqliyah yang disebut pertama kali oleh Imam Ghazali sebagai ulum aqliyah yang hukumnya, hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah, wajib secara kolektif ya, artinya kalau tidak ada seorang pun dalam umat Islam mempelajari ilmu itu, kita semua dosa. Itu kedokteran.
Jadi ilmu kedokteran itu ilmu akliyah yang hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada seorang pun di dalam umat Islam mempelajari ilmu ini, dosa semua kita. Termasuk ilmu akliyah yang fardu kifayah adalah ilmu mengenai perdagangan. Kalau kita tidak belajar ilmu ini, maka semua umat Islam dosa. Ilmu pertanian, az-zira'ah, itu juga fardu kifayah. Kemudian ilmu pertukangan atau apa ya, an-nijarah. Nijarah itu ya pertukangan, kayu, perkayuan ya. Jadi kalau tidak ada yang belajar ilmu itu adalah dosa semua. Intinya adalah ilmu-ilmu yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai ilmu yang menjadi qiwamud dunia. Menjadi tegaknya dunia ini. Kalau kita tidak bisa menegakkan dunia ini tanpa melalui ilmu itu, ya apapun ilmu itu, ya termasuk ilmu kimia, fisika, kedokteran, ya biologi, dan seterusnya. Ilmu-ilmu ini adalah memang namanya bukan ilmu syariah, namanya adalah ulum akliyah. Tetapi belajar ilmu ini itu hukumnya adalah wajib secara kolektif, fardu kifayah. Lalu ada yang bertanya misalnya, kenapa tidak fardu ain? Kenapa kok tidak belajar kedokteran itu fardu ain misalnya? Ya enggak bisa. Kalau fardu ain nanti yang enggak, nah saya ini enggak mampu belajar kedokteran, wong enggak punya uang untuk masuk fakultas kedokteran, ya kalau fardu kifayah nanti kan dosa semua itu. Ya enggak mungkin fardu ain itu ya hanya yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Pengetahuan mengenai wudu, fardu ain. Salat, pengetahuan mengenai tata cara salat yang minimal. Bukan yang sampai detail-detailnya, khilaf-khilafnya, itu bukan fardu ain itu. Tapi pengetahuan bagaimana melaksanakan salat secukupnya, itu fardu ain. Pengetahuan tentang wudu fardu ain, tentang bagaimana melaksanakan zakat yang minimal, zakat fitrah misalnya, itu fardu ain. Tapi selebihnya ilmu-ilmu yang untuk qiwamud dunia itu fardu kifayah. Jadi nggak betul kalau dikatakan hanya karena ngaji ihya kemudian para santri nggak mau belajar ilmu-ilmu pengetahuan akliyah. Ya kalau santri-santri tidak belajar ilmu itu, ya masalahnya kan bukan soal ihya. Ya orang-orang tua kita dulu ya syukur udah bisa mengirim anaknya ke pesantren. Paling jauh ya ngirim ke IAIN. Tapi itu kan dulu waktu ekonominya kita masih terbatas ya. Begitu orang-orang NU sekarang mulai ekonominya membaik, level penghasilannya mulai meningkat. Sekarang anak-anaknya dikirim ke Belanda, ke Jerman, ke Inggris. Belajarnya juga bukan lagi sudah ilmu-ilmu agama, sudah mulai ya kedokteran, ya sains. Ya. Ini ada teman saya yang Gus dari Jember belajar di Jerman, namanya Gus Oding ya. Dia belajar apa itu ya, robot itu ya, atau apa, optik ya, optik itu ya, luar biasa itu. Apakah belajar ilmu itu hukumnya gimana? Fardhu kifayah. Kalau nggak ada orang Islam belajar ilmu itu ya dosa kita, semua kita dosa. Tapi kalau sudah ada satu yang belajar, kita sudah istirahat. Kita bebas dari tuntutan di depan Allah nanti itu. Jadi umat Islam ini harus menguasai ilmu-ilmu yang untuk qiwamud dunia. Untuk tegaknya dunia ini. Apapun ilmu itu. Ulum yang disebut dengan ulum akliyah. Itu semua adalah pengetahuan-pengetahuan yang harus kita kuasai.
Umat Islam tidak boleh ketinggalan dalam bidang ilmu-ilmu itu. Karena ini ilmu untuk membangun peradaban umat Islam. Jadi enggak betul tuduhan Al-Ghazali itu menjadi penyebab mundurnya umat Islam di dalam sains. Umat Islam itu dari dulu mencintai pengetahuan, apapun pengetahuan itu. Terutama ilmu-ilmu yang untuk membangun peradaban. Yang kedua, tuduhan terhadap Imam Ghazali antara lain adalah beliau dianggap sebagai orang yang membunuh filsafat. Karena beliau mengarang kitab namanya Tahafutul Falasifah. Itu juga tidak betul. Filsafat itu ilmu yang diperlukan oleh umat Islam. Tidak bisa dihindarkan. Ya. Diperlukan oleh umat Islam. Cuma filsafat ini dibagi oleh Imam Ghazali di dalam beberapa bagian-bagian. Ada bagian dalam filsafat yang bagus, ada bagian yang tidak bagus karena tidak sesuai dengan akidah Islam. Nah, bagian-bagian yang dikritik oleh Imam Ghazali itu adalah bagian dalam filsafat yang bertentangan dengan akidah Islam. Kalau tidak, ya tidak masalah. Jadi patokannya adalah akidah Islam. Kalau yang tidak bertentangan, kita terima. Bertentangan kita tolak. Ya, karena kita punya akidah sendiri. Jadi patokan kita adalah akidah Islam. Yang terakhir adalah tuduhan bahwa Al-Ghazali itu menjadi penyebab umat Islam ini tidak mau mengurus dunia. Artinya uzlah, kemudian tidak mau terlibat di dalam urusan-urusan duniawi. Karena Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu menulis kitab judulnya Kitab Dhammid Dunya. Kitab mencela dunia. Ada kitab itu memang dalam bagian juz keempat. Ya. Kitab Dhammid Dunya. Kitab mencela dunia. Nah, orang yang membaca kitab Ihya hanya berhenti di dalam kitab ini, dia bisa tertipu. Kitab Ihya itu adalah kitab yang di dalamnya banyak kitab. Jadi kitab Ihya itu seperti negara yang di dalamnya ada banyak provinsi. Ada 40 provinsi dalam kitab Ihya ini. Karena kitab Ihya ini dibagi ada 4 jilid besar-besar. Ada 4 klaster. Masing-masing jilid itu 5-10 kitab. Karena ada 4 jilid total, masing-masing 10 jilid dalam satu juz, maka 4 juz kali 10 ada 40 kitab di situ. Makanya dalam kitab Ihya itu ada 10 kitab, sub-sub kitab. Nah, salah satunya adalah Kitab Dhammid Dunya. Kitab untuk yang menerangkan tentang mencela dunia. Nah, yang membaca kitab Ihya hanya berhenti di sini saja. Dia mengambil kesimpulan bahwa kitab Ihya ini mengajak orang Islam untuk membenci dunia. Hanya untuk memfokuskan diri kepada akhirat saja. Namanya Dhammid Dunya kan ngeri itu kan. Dhammid Dunya, mencela dunia. Itu kan, wah ini gimana nih Al-Ghazali kok ngajak umat Islam mencela dunia ini terus. Mana nanti siapa yang bangun gedung NU, Madrasah Ma'arif, perguruan tinggi kayak Unisma, siapa? Kalau Dhammid Dunya, itu keliru. Dhammid Dunya, ini penting saya terangkan karena seringkali orang kita sendiri, orang NU juga salah memahami ajaran tasawuf itu. Dhammid Dunya itu artinya bukan mencela dunia. Tetapi melihat dunia bukan sebagai satu-satunya tujuan dalam hidup. Jadi kita ini memang harus terlibat membangun dunia ini. Tetapi tidak menjadikannya sebagai final goal. Tujuan akhir kehidupan kita sehingga seolah-olah di luar dunia ini tidak ada selain, tidak ada apa-apa.
hanya dunia ini saja yang penting. Di luar itu tidak ada. Itu maksud dari kitab Zammid Dunia. Kenapa maknanya begitu? Karena di dalam kitab Ihya ada kitab lain. Ada kitab namanya Kitab Kasbil Ma'ash. Kitab untuk meraih penghidupan yang baik. Itu kitab kalau nggak salah nomor 20 gitu. Karena kitab Ihya ini susunannya unik sekali. Jadi 40 itu berdasarkan perkembangan dan evolusi hidup manusia. Di manusia itu matang itu pada usia 40. Makanya kitab Ihya itu berhenti pada kitab nomor 40. Karena Kanjeng Nabi menjadi nabi itu pada umur 40. Nah, kitab yang ke-20 itu kitab tentang, kalau tidak salah, tentang kasbul ma'asy. Tentang mencari penghasilan, mencari penghidupan yang lebih baik. Jadi to live better lah, kira-kira begitu. Nah, semangat ini ya. Jadi mencari penghidupan, mencari ekonomi yang lebih baik. Itu kasbul ma'asy. Itu di nomor 20. Kenapa nomor 20? Karena orang pada umur 20 ini itu sudah mulai kegiatan aktivitas untuk buat gawe itu apa namanya? Untuk cari pekerjaan. Karena 20 itu sudah S1 ya itu ya. Ya belum ya. Ya sudah menjelang tamat S1 lah. Sudah mulai cari pekerjaan kan. Sudah mulai ngelirik-ngelirik bojo gitu kan. Itu makanya mulai berbicara mengenai mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, nanti kitab yang nomor 40 yang terakhir itu adalah kitab Zikril Maut wa ma ba'da, tentang mengingat mati. Kenapa mengingat mati ditaruh di bagian akhir? Di bagian nomor 40 itu? Karena orang pada umur 40 itu adalah berada pada usia kematangan. Baik kematangan fisik maupun kematangan spiritual. Ya ada juga yang umur 40 tapi ya masih anak-anak ada juga. Tapi standar umumnya manusia pada umur itu mulai dewasa. Orang-orang Inggris punya semboyan life began at 40. Orang itu hidup kembali, mulai hidup itu ya pada umur 40 itu. Nah, mengingat mati itu artinya bukan terus kemudian mengingat mati itu sehari-hari kita mengingat mati terus ya mati kita kalau tiap hari mengingat mati terus itu gak bisa hidup kita. Mengingat mati itu artinya adalah bahwa pada usia kematangan seperti itu kita itu melihat bahwa hidup ini bukan selama-lamanya. Kita harus sadar bahwa at some point, pada satu titik, kita itu akan mati. Dan karena itu kita menjadikan hidup ini ya sesuatu yang serius kita geluti, kita bangun, kita tegakkan peradaban di situ. Tapi dengan kesadaran bahwa nanti kita mati. Nanti kita mati. Sehingga kita tidak menjadikan dunia ini sebagai sesuatu yang segala-galanya. Karena itu pada umur 40 itu sudah saatnya kita berpikir dalam kerangka seperti itu. Kalau umur 20 jangan dulu. Umur 20 bagaimana cara kita how to live better. Gimana mencari pekerjaan yang layak. Bagaimana mencari aplikasi untuk mencari posisi di sana di situ itu umur 20 begitu ya. Jadi kitab Ihya itu memang disusun berdasarkan perkembangan hidup manusia itu sampai umur 40 ya. Nah, setelah umur 40 udah, kalau pada umur 40 itu kita sudah bisa menata seluruh hidup kita sesuai dengan aturan-aturan atau pelajaran dalam kitab Ihya ini, kesananya mudah. Tapi kalau pada umur 40 kok kita belum selesai, ya itu sulit nanti. Tapi kalau sudah pada umur 40 kita sudah selesai dengan urutan-urutan dan
langkah-langkah yang diajarkan oleh Al-Ghazali, ya itu bagus sekali. Makanya misalnya di dalam kitab Ihya yang nomor 31 itu kitab Ihya berbicara mengenai Kitabu Ajaibil Qalbi, kitab tentang keajaiban-keajaiban hati manusia. Karena pada umur 30 itu kita itu sudah mulai belum matang seluruhnya, tapi kita mulai menyadari diri kita. Siapa diri kita ini? Mulai kita menuju kepada usia dewasa, kematangan. Nah, salah satu ajaran Imam Ghazali dalam kitab Ajaibul Qalbi ini adalah belajar kita ini mengenali diri kita. Ya, setelah kita nikah, dapat istri atau suami, terus dapat pekerjaan yang baik, sudah mulai punya toko, sudah mulai punya pekerjaan, sudah mulai settle, ya, mulai settle itu umur 30, itu sudah mulai kita mengenali diri kita. Who we are, atau who are we? Kita ini siapa? Karena itu Al-Ghazali itu menuntun kita untuk memahami diri kita itu. Diajak untuk mengenali bahwa manusia di dalam dirinya itu penuh dengan ajaibul qalbi. Penuh dengan keajaiban-keajaiban. Kitabu Ajaibul Qalbi itu kitab yang luar biasa. Menjelaskan, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ini kalau kita mau mempelajari dengan sungguh-sungguh makna ayat Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa aku Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, di dalam ciptaan yang terbaik. Jadi the best design. Desain manusia itu terbaik. Nah, ahsanut taqwim itu tidak sekedar bahwa kita ini desain kita terbaik pada aspek luaran kita. Ya, tubuh kita ini kan indah sekali, ya. Indah sekali tubuh kita ini. Tetapi yang lebih indah lagi itu adalah jeroan kita. Tapi bukan jeroan dalam pengertian hati, apa, paru-paru, rempoh. Bukan itu, ya. Jeroan dalam pengertian jeroan yang oleh Imam Ghazali disebut dengan latifah rabbaniyah. Latifah rabbaniyah. Sesuatu yang halus dalam diri kita yang bersifat rabbaniyah, bersifat ketuhanan. Itu luar biasa jeroan kita itu. Nah, kita diajak oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya bagian ini itu, ya. Kita buat saya Ibnu Qalbi menyadari bahwa betapa indahnya jeroan manusia itu. Indah sekali. Saya berikan icip-icip, ya, apa ya. Apa? Sedikitlah tester, ya. Tentang keterangan Imam Ghazali tentang betapa indahnya jeroan manusia untuk menutup pengajian ini. Imam Ghazali menerangkan begini. Ini keterangan ada dalam kitab Ihya, tetapi juga ada dalam kitab beliau yang lain, misalnya kitab Al-Munqidh Minad Dalal, kitab Mishkatul Anwar, ya. Beliau mengatakan begini, lihatlah mata manusia. Ini organ yang paling ajaib di dalam tubuh manusia itu mata. Mata itu ajaib sekali. Ya, ada anggota-anggota lain yang menakjubkan, tapi mata ini salah satu yang menakjubkan. Tetapi mata manusia itu ada dua. Ada mata yang kelihatan di luar, ada mata yang di dalam. Dan itu punya kemampuan yang berbeda. Perbedaan, ada banyak perbedaan antara mata luar, mata dalam. Mata luar itu ajaib. Mata luar ajaib. Dia bisa melihat objek. Setelah dia melihat, kemudian mengirim data ke dalam
diri kita disimpan dalam memori, memori itu diolah. Jadi Imam Ghazali itu menerangkan tentang bagaimana mekanisme kerja mata yang tersambung dengan semacam memori atau kekuatan mental dalam diri kita yang fungsinya kayak prosesor di dalam komputer. Itu keterangannya itu menarik sekali. Kalau yang belajar ilmu mengenai neuroscience sekarang atau artificial intelligence itu membaca kitab bagian tentang ini, itu menarik sekali. Bagaimana mekanisme manusia mulai dari melihat sampai memproses data-data yang dilihat itu menjadi pengetahuan. Itu diterangkan dalam kitab Ihya. Nah, mata manusia itu ajaib yang luar ini, bisa melihat. Ya. Dan melihat pun itu macam-macam. Kita melihat itu bisa membeda-bedakan. Ada objek yang warnanya biru, merah, hitam, putih, dan segala macamnya. Nah, cuma sehebat-hebatnya mata lahir manusia, itu masih hebat mata batin. Nah, kita sudah tahu mata batin kita ini hebat, tapi di mana kehebatannya? Al-Ghazali menjelaskan tentang perbedaan-perbedaannya. Antara lain misalnya, ini contoh ajaibul qalbi. Mata batin kita itu hanya apa ya? Dia bisa melihat sesuatu yang di luar sana. Jadi misalnya ada objek ini kacamata saya. Ini saya bisa melihat dia. Mata kita bisa melihat. Tetapi mata kita tidak bisa melihat dirinya. Jadi kan bisa melihat mata diri sendiri. Kecuali dengan cermin ya, lain. Tapi tanpa cermin, sama-sama bisa nggak melihat mata sendiri. Kita bisa melihat mata orang lain, tapi kita tidak bisa melihat mata diri kita. Tetapi mata batin manusia itu bisa melihat dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara refleksi diri. Yang namanya otokritik. Otokritik itu sebetulnya intinya adalah mata batin saya itu melihat dirinya sendiri. Saya itu kemarin berpikir seperti ini. Pikiran saya seperti ini benar atau tidak? Itu mata batin manusia itu bisa melihat sesuatu yang di luar. Misalnya mata batin kita itu bisa memikirkan tentang objek-objek di luar ini. Kita lihat barang lalu kita pikirkan, oh barang ini begini-begini, kita analisa. Tapi setelah kita, mata batin kita menganalisa sesuatu yang di luar itu, setelah selesai itu, mata batin kita bisa melihat diri sendiri. Yang saya analisa ini benar atau tidak? Itu namanya mata yang melihat dirinya sendiri. Itu hanya ada pada manusia. Binatang tidak punya itu. Yang kedua, mata manusia itu bisa tertipu. Kita melihat matahari di sana itu seolah-olah sebesar ini ya, atau di sedikit lain. Tetapi sejatinya matahari itu kan enggak segini. Tapi mata kita itu kesannya, karena objek itu jauh sekali, itu besarnya cuma segini. Tapi mata batin kita berupa pikiran kita, itu tahu walaupun dia tidak bisa melihat langsung, tapi bisa tahu, enggak mungkin matahari itu hanya sekian besarnya. Di mata batin kita itu tidak bisa ditipu oleh jauh dekatnya objek. Misalnya kita melihat apa, zaman saya kecil itu kalau di pelataran rumah itu sering seneng kalau lihat pesawat di angkasa lewat itu, apalagi meninggalkan apa namanya asap gitu ya, itu seneng banget kita. Nah, di atas sana pesawat itu bergerak itu seolah-olah pelan itu. Mata kita mengesankan melihat pesawat itu pelan sekali karena dia jauh. Tapi mata pikiran kita tahu tidak mungkin kecepatannya selambat itu. Dia cepat sekali. Jadi mata batin manusia itu tidak terpengaruh apakah objek itu jauh, dekat, besar, kecil, dia tidak tertipu. Dia bisa tahu sejatinya sesuatu. Itulah kemampuan dari akal batin manusia.
Salah satu akal manusia ini, apa akal batin manusia ini adalah dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata luar ini. Jadi misalnya, saya melihat kaca ini, kacamata ini kalau masih ada di depan saya lihat, ya mata semata lahir saya melihat ada kacamata ini. Tapi begitu kacamata ini kita singkirkan dari depan kita, mata-mata lahir kita ini sudah nggak bisa melihat lagi karena sudah disingkirkan. Atau kita taruh misalnya penghalang antara mata kita dengan objek ini, dia hilang objek ini. Tetapi objek ini kita singkirkan dari depan mata kita, mata batin kita tetap melihat. Kenapa? Karena dia menyimpan memorinya. Itulah sebabnya kalau ada seorang cowok berpapasan dengan perempuan, ya, melihat perempuan itu lewat, dia masih melihat terus. Walaupun sudah tidak ada perempuannya itu. Atau juga perempuan melihat laki-laki lewat gitu, itu sudah sebulan yang lalu, masih ingat terus. Padahal matanya sudah enggak melihat itu. Tapi tetap itu bisa melihat. Itulah kekuatan ajaibul qalb itu. Di dalam diri kita ada kekuatan-kekuatan, ada lataif rabbaniyah. Ada anggota-anggota halus sekali, tidak bisa diindra karena tidak berupa materi, tapi dia bersifat ketuhanan. Karena dia bersifat ketuhanan, dia punya kemampuan yang luar biasa. Seperti, ya tidak seluruhnya persis, tapi nyaris-nyaris kayak seperti Tuhan. Namanya aja lataif rabbaniyah. Di dalam diri kita itu ada lataif rabbaniyah. Ada sesuatu yang bersifat ketuhanan. Bapak-Ibu sekalian, barat ini itu satu pandangan namanya nihilisme. Apa itu nihilisme? Nihilisme itu adalah pandangan bahwa hidup ini itu nihil, gak ada nilainya apa-apa. Nah, kenihilan itu antara lain disebabkan karena manusia ini menganggap bahwa hidup di dunia ini gak ada maknanya. Manusia ini begitu tidak berarti. Kalau dengan pernah belajar biologi modern misalnya, apalagi yang mengikuti teori Darwin, manusia itu kan apa sih? Dia ini kan bagian dari evolusi kingdom of animal saja, hasil dari evolusi jutaan tahun yang dulunya itu kita ini ya sama dengan tikus, dengan apa ya, ya coro, ya cacing, ya. Kita ini sama lah yang disebut oleh Darwin sebagai tree of life itu ya, apa pohon hidup itu. Pohon hidup itu ya kita ini adalah bagian dari cabang-cabang yang dulunya itu akarnya ya makhluk sel satu yang menumbuhkan banyak sekali jenis-jenis binatang-binatang yang lain. Jadi kita dengan coro itu ya nggak ada bedanya. Nah, biologi modern seperti ini itu kalau keliru cara menafsirkan ya, itu mengesankan kepada kita bahwa manusia ini sebetulnya ya nggak ada nilainya apa-apa. Kenapa ya, kita ini sama dengan coro, dengan kera, dengan cacing, dengan tikus ya, dengan ular, dengan buaya, itu semua kita sama, sehingga manusia ini nggak punya nilai itu. Karena itu nihilistik gitu. Kita ini kan kalau dibanding dengan sapi itu kekuatan kita kan kalah. Sapi bisa menggeret gerobak yang besar dengan angkutan yang berat sekali. Kita paling berapa sih kekuatan kita mengangkat barang? Tapi saudara-saudara, jenengan harus ingat, manusia itu dari segi tubuhnya ringkih sekali. Kita ini tidak bisa mengangkat barang yang seberat misalnya kuda atau sapi atau gajah ya.
Memang tubuh kita ini tidak bisa mengangkat berat-berat barang yang berat itu. Tetapi tubuh di dalam diri kita yang halus, yang lato'if robbaniyah tadi itu bisa menemukan alat-alat untuk mengangkat sesuatu yang berat. Saya itu kalau di Jakarta, di mana-mana lah, kalau lihat itu loh, kren, tahu kren ya? Apa alat untuk ngangkut, kalau bangun gedung itu kan ada krennya itu kan, ngangkut apa barang-barang dari ke atas itu kan. Saya tuh heran sekali. Tangannya cuma segini. Tapi dia bisa menciptakan kren yang bisa ngangkat barang-barang berat diangkat dari tanah untuk diangkat ke lantai 100 misalnya. Itu bisa itu. Sesuatu yang enggak mungkin dilakukan oleh gajah. Gajah paling ngangkat ya berat, tetapi seberat-berat dia tidak bisa dia naik ke lantai 100. Tapi manusia bisa menciptakan alat untuk mengangkat barang yang berat dari bawah ke lantai setinggi-tingginya. Kenapa? Karena ada lato'if robbaniyah. Jadi jangan menghina manusia bahwa kita ini tubuhnya sederhana. Tapi di dalam tubuh yang sederhana ini ada lato'if robbaniyah. Lato'if robbaniyah ini yang membuat manusia menciptakan keajaiban-keajaiban. Itu namanya kitabu ajaibul qalb. Nah, setelah kita tahu ini semua, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain kecuali kita ini mengagumi pencipta kita. Dan sekaligus bersyukur itu. Kita diberikan seperti ini luar biasa. Kata Albert Einstein, dia mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih mengagumkan di dunia ini, selain bahwa sesuatu itu, segala sesuatu, bisa difahami. Istilahnya dia, the most amazing thing in the universe is that anything can be comprehended. Kira-kira seperti itulah. Sesuatu, kenapa kok kita ini bisa paham? Gitu? Kenapa misalnya kok sesuatu ini bisa difahami? Misalnya, ya mula-mula kita nggak paham kenapa ada masalah seperti ini. Tapi berdasarkan kekuatan lato'if robbaniyah itu, pelan-pelan kita bisa memecahkan itu. Misalnya pandemi itu, virus itu. COVID-19 itu semula kan membuat semua manusia itu jadi gundah. Ini apa barang ini? Pelan-pelan bisa dipecahkan. Sesuatu yang semula tidak bisa dipahami, tidak bisa dipahami. Tapi pertanyaannya, kok bisa sesuatu itu dipahami? Kok bisa? Kok Gusti Allah itu kok memungkinkan sesuatu yang semula itu misteri, kok pelan-pelan bisa dipahami? Dan kenapa yang bisa memahami kok hanya manusia? Kok tidak pitik atau kucing atau jaran atau kok tidak itu? Kok manusia itu? Padahal manusia itu tubuhnya ya kecil begini loh. Dibanding macan atau gajah atau jerapah kan kita jauh secara fisik. Tapi kok kita mampu melakukan itu? Itu karena lato'if robbaniyah. Jadi enggak betul tuduhan Al-Ghazali itu menjadi penyebab mundurnya umat Islam. Umat Islam itu dari dulu mencintai pengetahuan, apapun pengetahuan itu. Terutama ilmu-ilmu yang untuk membangun peradaban. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.